daripada situ tidak. Jabal Uhud di Madinah. Membawa batu, membawa apapun jangan ya. Rabu 29 bulan Juni 2012 pukul 9.30 waktu Saudi Arabia. Nah ini di depan kita terlihat Jabal Sur. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He's the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah. محمد الرسول sent to guide us, Rasulullah. He sent to guide us, Rasulullah. Allah. Jambal magnet. Yang itu nanjak, Bu. Nah, supirnya naik betul-betul, bu, kakinya betul-betul tidak menginjak gas, bu. Saya film, bu, ini ya, saya abadikan, ya. Ini tertarik. Bu sekalian, saya abadikan di sini, kaki supir itu naik ke atas, bu. Nanti bisa difilm. Ya, pada tadi kan kita udah mulu, kebin truk, bu, tuh. Padahal itu naik, bu, tuh, ya. Subhanallah, dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat luar biasa, ajaib, bu. Ya, ini bu ya, keajaiban dan keistimewaan dari kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini harus bertanya apa lagi, bu? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Terbanyaklah berzikir, bersyukur akan keesaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Taala. Kita bukanlah apa-apa, bu. Di hadapan Allah kita bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa. Yang bisa berbicara nanti hanyalah iman kita, takwa kita, dan amal kita. Nanti kita sampai ujung, bu ya, sampai ujung. Dari kejauhan nanti tampak, bu, si Jabal Magnet, salah satu gunung itu berlafadzkan Allah. Jadi yang lainnya berwarna kemerah-merahan, lafaz Allah tersebut berwarna hitam. Dan itu semua batu seperti ini, gunung-gunung begini. Subhanallah, ya. Dan jelas itu bukan diukir oleh manusia, bu. Dan saat naik ke ikan Allah, lafzul jalalah terlihat dari gunung magnet, bu, ya. Luar biasa. Tuhan memanggil aku, aku menerima panggilannya. Setelah aku
terus semakin kencang sampai melewati angka 80 bahkan 100 km per jam di medan magnet. Benar-benar ini bukti kebesaran Allah Azza wa Jalla. Supir hanya mainkan rem kaki saja, tidak menggunakan gas persneleng. Karena laju mobil ini betul-betul luar biasa, seakan-akan ada yang menarik kekuatan magnet yang luar biasa. Dan coba kita direm berhenti di sini. Coba lagi di sini. Coba lagi Bu. Ini kita ini tanjakan Bu. Ini depan kita tanjakan Bu. Ini adalah tanjakan. Subhanallah, mobil dalam keadaan berhenti. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allahu Akbar, mobil ada yang menarik pada jalan menaik ke atas. Subhanallah, hal yang mustahil di hadapan mata kita, hal yang tidak masuk logika dalam kondisi dalam naik, mobil berhenti kemudian bisa maju. Dan sopir subhanallah beratraksi, naik tuh Bu, naik tuh naik karena jok sopir gitu. Sama sekali sopir tidak megang gas pasneleng, hanya memegang kendali kemudi saja. Dan ternyata jalan makin naik, ternyata makin mempercepat laju kendaraan. Saya shoot zoom, subhanallah, sudah melewati angka 20 km per jam dan terus semakin cepat. Allahu Akbar. Menuju angka 30 dan segera menuju angka 40. Di 40 terus semakin cepat dan ternyata menuju angka 60. Di 50 terus semakin cepat laju mobil pada kondisi jalan menaik, menanjak. Ini satu hal yang luar biasa. Ditanyakan lagi Garut ge ngohe. Bade naik teh hese. Ieu mah tanpa digas. Subhanallah. Melewati angka 60 dan terus melaju dengan kecepatan yang bertambah. Sebuah bis besar yang diisi dengan penumpang kurang lebih 50 orang ini ternyata begitu cepat melaju tanpa menghidupkan mesin, dalam keadaan mati, tetapi subhanallah bisa menempuh jalan yang naik dengan kecepatan yang tinggi. Dan di waktu iman sekalian rahimakumullah, Anda saksikan juga, ini adalah fakta kebesaran Allah Azza wa Jalla dibuktikan ke hadapan kita sekalian. Dan saya lihat speedometer bis ini menunjukkan angka 80 km per jam dan bahkan terus naik melewati angka 80 menuju angka 90. Subhanallah, kecepatan yang bukan main. Angka 100 menuju angka 120 per kilo jam. Subhanallah. Ya, hati-hati Kang Mansur. Ya, alhamdulillah, saya kira cukup laporan kami dari Jabal Magnet untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Demikian perjalanan umroh kami Darul Mutakin bersama Almas dalam acara Rihlah menemui tempat-tempat bersejarah. Mudah-mudahan Anda semua tertarik oleh Magnet Tanah Suci untuk berangkat ke Tanah Suci semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jabal Magnet yang membentuk huruf Allah. Anda saksikan batuan yang lain berwarna kemerah-merahan, sementara ada beberapa batu berbentuk hitam dan bentuk huruf Allah. Anda lihat ini adalah huruf alif bersatu dengan lam. Ini tengah adalah lam dan ketiga juga adalah huruf ha. Subhanallah. Berbentuk huruf lafzul jalalah. Allahu. Allahu akbar, masya Allah. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Apabila orang beriman ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah,
maka akan bertambah-tambahlah keimanan mereka. Begitulah aku ini setiap kali Tuhan panggil aku menerimanya. Setiap aku disuruh, aku tetap tunaikannya. Tapi di dalam ketaatan itulah aku berharap padanya. Tapi dengan izin Allah ada bagian gunung yang berwarna hitam, iya, dan bentuk alif lam lam ha. Allah kumah sop haji berobat haji atas kekuasaan atas kekuasaannya anu maha agung sadunya kagungan anjeunna di langit dodo di langit tenan kurang berkudu percanten sebasing sakuma urang kayan urang merasa urang cepil poste mah hiji asa urang tes titel gaduh titel muter aman sombong gaduh harta sombong di antara numa kawasan teh Allah Subhanahu wa taala ya haji sangsana jenengan panjenengan haji Muhammad Endang Sumanegara haji Muhammad Endang Usara ti Cibeureum dagat ba ustad Azim ibin amin ya rabbal alamin amin. Mung berwarna merah-merah alhamdulillah kekawasan Allah sendawanana oke diciptakanana buktos anu ninggal nyalira di tempat di medan anu disebat medan magnet Jabal Magnet nembe amin. Assalamualaikum, selama di ibadah haji oke dan pernah ayeuna alhamdulillah buktos adunya sekarang 8 kita tinggal bisa tidak terbatas. Iya. Betul. Iya. Yang apa cipta apapun. Subhanallah. Allah. Dan berulang kali bisa. Baden boleh. Pesono Waji. Pesono Wajinya. Alhamdulillah. Orang Cibuntu pada ke mana? Kuih. Kayak ada day-nya. Si bapak.
Allah. Si emak, rai, rai, kakak, sedayana, omat. Dan panggil lagi aku tidak menolaknya. Setelah aku menerima di sini, aku tidak berhadap kepadanya. Aku tidak pula menolak suruhnya. Setelah aku mengerjakannya, begitulah aku ini. Setiap kali Tuhan panggil, aku menerimanya. Setiap aku disuruh, aku tetap tunaikannya. Tapi di dalam ketaatan itulah aku berharap padanya. Semua menjadi hamba-Mu yang terbaik, akan berubah segalanya,
menjadi hamba Allah yang lebih baik. Untuk itu, para pengantar sekalian, ikuti jejak langkah ayahanda ibunda tercinta ini. Ikuti jejak langkah ayahanda ibunda tercinta ini, berangkatlah ke tanah suci, berdoalah yang banyak. Insya Allah mulai setelah sukses hari ini, nanti awal Ramadan kita akan berangkat dengan jemaah. Kemudian nanti terus hajian nanti mulai awal Maret, pertengahan Maret, akhir Maret, terus kita akan juga membakarkan jemaah. Hadirin sekalian, namun dibalik kesuksesan ini tentu saja tidak boleh menjadikan kita riak. Malah sebaliknya, kita semakin tawadu kepada Allah. Kita semakin malu kepada Allah dengan banyak bersyukur kepadanya. Satu hal yang penting dari saya, semua ibadah yang kita kerjakan, kesemangatan ibadah kita suci itu jangan sampai berhenti ketika ibu bapak sampai di Jeddah. Bawa terus sampai ke dalam mutakhir, bawa terus sampai ke halaman masing-masing, bahkan sampai usia kita habis tetap dalam kondisi semangat beribadah. Itulah umrah yang mabrur. Hadirin sekalian, rahimahullah. Tentu saja sebagai manusia biasa, saya pribadi sebagai pembimbing, pimpinan di sini, para pengurus kita, tim hijau yang siap dari mulai awal sampai akhir, bersuruh para panitia mengucapkan terima kasih yang pertama, selamat dan sukses dari ibu yang telah melaksanakan ibadah umrah, insya Allah lancar dan mabrur semuanya, dan tak lupa dari lubuk hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sri Putih Zahera bila mana paling lelah mugi urayakan antara kakai mugi ikhlas mana sedaya lampu engkana kelepatan kaki rana pribadus toge samulina para jemaah sedaya kurang tersami-sami janji ka Allah kata di Madinah Al-Munawwarah, janji ka dirinya ini semua adalah saudara-saudara kita akan saling memaafkan satu yang lain, saling memaafkan satu dengan yang lain, dan kita bersiap untuk memelihara silaturahim ini dengan alhamdulillah telah terbentuknya alumni umroh Darul Mutakin angkatan Juni 2019 dengan ketuanya Bapak Haji Nana. Ya, sebentar hatinya ingin melihat kampung halaman, kami akan selamat jalan, mudah Allah mengatakan keselamatan sampai ke rumah, istirahat yang cukup, tetap jaga kesemangatan beribadah, zikir dan tobat dan nasuh kepada Allah. Baik untuk tertibnya, saya sangat berharap saya nanti akan mengatur tertib pengambilan koper besar dan pengambilan saja. Berkata-kata, sebenarnya tak sepuas.
beda-beda. Kasih airnya satu. Rombongan Ciamplas sarang Gunung Halu. Daramang sadaya nek. Nah, rupina rombongan pribado supang sepuna pangeresa. 80 tahun kias kedik. Ibu Damang Ibu. Alhamdulillah. Oh, Pak Haji punten salami ngalaksanakeun ibadah umroh sareng pribados darubutakin kumaha tah parawasan sabada umroh. Nikmat. Nikmat. Ada lagu di nikmat. Oke tuh. Alhamdulillah. Lajeng harapan kapain kumaha Pak Haji para putra putu tah? Insyaallah. Terus negeri itu agak pada dipasihan kesempatan. Amin. 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 Mudah-mudahan punya. Tah, Ibu Hajah sendiri kumaha ye? Ye orang Cimini ye. Kumaha sabada umroh sang Pak Haji teh? Nikmat. Ya, ayah kamu jangan nikmat. Ayah kulama tuh asan tiber. Ayah tuangna kumaha tuangna? Nikmat tuang nama. Ayah balanya na nikmat. Nama sapali. Nama sapali. Damang. Kumaha tak kesan teh. Ieu mah seul pangalaman ieu mah. Luar biasa ieu. Kesana masuk seueunya. Seueur pisan. Sedongeng keuneun nya. Putra-putri. Intina kumaha Pak Haji harus nikmat. Tahun anu bade dongkap sintiasa sadayana gitu. Amin. Pala putah-putuhnya di kopian regensi Pak Haji saurang ku Pak Haji arangkat gitu. Arangkat sadayana mudah-mudahan. Amin. Mohon. Pak Haji Dede Hendra. Pak Haji Dede. Pak Haji kumaha sabada umroh teh tah ka parosan Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melaksanakan rakaat tuntas. Allahu Akbar. Nikmat. Pasti yang kelancaran. Ibu harapan ibu kumaha ka payuna pala putra saleh? Baik keturunan sing biasa. Sing arakatnya, sing salehnya. Amin. Mudah-mudahan dijabah sadayana, umrohna mabrur sadayana. Amin. Mohon. Karos nikmat Pak Haji. Nikmat alhamdulillah. Tuangna kumaha teh tuangna? Cekap. Cekap. Pulemna kumaha teh? Tibra. Balanya na kumaha? Dajal. 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 Mudah-mudahan putra sadayana Pak Haji nya. Biasa kan dia akan katunya itu sanes anu terakhir Bu Gustawa pada teh sanes itu ya salah insyaallah di agenda kene mudah-mudahan tiap tahun kebiasa akan iya Bu Haji Roh tah Bu Haji kumaha karoksan nikmat Bu Haji ibadah umrah teh mohon ka angkat ni buat punya Bu Haji akan katunya sareng Pak Putra sadayana gitu alhamdulillah nuhun lah kumaha damang nurul iman sehat dak sedekah Bu sehat damang kumaha tuangna sekapnya kulemna ibadahna kulemna mah kirang kagak tangtosnya dong fokus ibadah namun kesan ibu kumaha sementara bikin kainna Bu menenangkan Pak alhamdulillah. Lajeng harapan kapayun manawi kumaha tah kepala ibu kepala putra putu kula lagi sadayana. Ya insyaallah ya. Amin mudah-mudahan. Amin. Plus Pak. Katenan abi tos milari hotel kita si Payun. Rencana Ramadan sareng Maret bade nganggo bintang 5 di Payun atos di film ku abdi. Insyaallah. Mugi damang sehat di tanah air kelayan umrohna umroh mabrur sadayana. Amin.
Kum Damang. Damang baja. Damang. Kumaha tah? Kumaha teh? Nikmat. Nikmat. Sangat nikmat. Kumaha perjuangan menuju tawaf teh tah? Perjuangan tobat mah saya khusyuk. Khusyuk alhamdulillah. Besar keinginan besar ingin sampai menempuh Aswar Hajar. Haji Aswar. Iya. Alhamdulillah. Naplok di Ka'bah tehnya? Naplok. 15 hari. Nangis. 15 menit. 15 menit nya. 15 hari. 15 menit. Nangis. Sabar cangkireun tah saya susah teh. Hayang mun samukeun mah nya. Aya. Tadi oke nangisnya. Nangis deui abi mah tadi oke. Janten puas nya. Sangat puas. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah menerima amin ibadah abdi sampai yang apa yang dicita-citakan sampai tercapai atas mempertaruhkan keimanan ingin memperjuangkan sampai puncak ke situ. Amin. Nuhun Bu Haja, nuhun ge mah guru umroh nanya. Iya. Ah, Neng Epi, kumaha Neng Epi? Kesan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takjub. Nuhun. Yang tadinya saya tidak ada kesempatan buat kesini, ngegantiin Mama. Alhamdulillah bersyukur sekali. Ya mudah-mudahan saya di sini benar-benar bisa beribadah dengan maksimal. Amin. Terus Mama di sana cepat sembuh, cepat sehat. Amin. Amin. Takdir Allah wajinya. Takdir Allah Neng Epi ngimpen-ngimpen aja akan saya angkat mah aya. Pas aya mun kepayun nenes kalau nak dikeun kedah ayeuna. Waji kumaha waji tiasa angkat umur. Kesempatan tos di jauh 2 hari alhamdulillah. Payun tuh ti payun teh teh sirik kedamang. Kedamang. Ujian nantinya. Waktu sinannya. Oh no no no. Sehat. Bisa melaksanakannya maksimal mungkin. Mohon. Alhamdulillah sadar mulus. Mulus alhamdulillah. Belum ada kapayun bajinya. Insyaallah kapayun yang ibu ya. Ah yang ibu lah. Ngabring ngabring ngabring. Insyaallah. Nuhun baji mudah mugi mampu sadar ibadah nak. Beresnya libur di mana? Subit deh. Cipageran Cimahi, ya rombongan pengasap haji Bu Haja di Pasir Impun. Ayo pang tebina Pak Jatang di mana Pak Haji lagi teh? Kawit di mana Pak Jatang? Di putranya di kebun kopi, mung kawitnya tebihnya Karawang. Oh, alhamdulillah. Pada suka al hijrah terus diwakilan ya. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, Bu, gimana Bu? Dengan ibu siapa Ibu? Nina. Ibu Nina, alamat lengkapnya di mana Bu? Komplek Pada Suka Indah. Ada Suka Indah. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan umroh Bu? Alhamdulillah senang. Nah, ya. Apa kesan yang sangat Ibu rasakan selama umroh Bu? Ketika tawaf senang, bahagia, campur aduk. Alhamdulillah. Bahagia. Ya, bahagia, senang. Harapan ke depan gimana Bu, anak putra semua? Insya Allah pengen dibawa lagi. Amin, lagi. Amin. Ya, sekalian melakukan haji lah Pak. Ya, amin, komen, ya. Amin. Lebih lama lebih indah lagi Bu ya? Ya iya. Nah, kesan umroh teh, cobi ngadongeng. Kumata parawasan sabar dan umroh sang daru mutakin di anawis muhun tingawit anu muhun olah-olah samar-samar sama-sama kaayaan muhun Mekah teh muhun tapi mengalan sapartos dilaksanakeun muhun pun panggro di Allah muhun alhamdulillah karaos bisa jadi segala rupiah. Alhamdulillah. Masya Allah, bikin kak. Mohon. Tu acan dugi karena tempat kumpul hikai ikut tapang nasar wargi-wargi. Sagas, sagas, sagas. Tu kita bisa gimana? Sapa sa? Mohon. Kita menuju di lantai tilu kumata. Aduh, ya Allah. Abdi dugiin kan muka mungkin. Kalau dia di lantai tilu, Masjidil Haram. Oh. Jete, enggak. Kosan Gusti teh dugiin ka kieu karenya. Ya Allah. Alhamdulillah benar teh saangkat kudunya sang balap tukangnya. Kau ingin berjuang tapi tidak mampu menerima ujian. Engkau ingin berjuang
tapi rosa oleh pujian. Engkau ingin berjuang, tapi tidak sepenuhnya menerima pimpinan. Tapi tidak begitu setia kawan. Engkau ingin berjuang, tapi tidak sanggup berkorban. Engkau ingin berjuang, tapi ingin jadi pemimpin. Engkau ingin berjuang menjadi pengikut agak segar.